Wakil Waktu Indonesia. Bercanda. Bentar, Pak. Ulangi lagi pertanyaannya, kemudian silakan Bapak jawab. Kan sudah salah Bapak tadi. Iya, iya. Mamat seorang komandan tentara dengan beberapa anak buah. Dan setiap ada kesalahan anak buahnya, pasti memberi hukuman push up, lari keliling lapangan, atau jalan jongkok untuk melatih fisik. Kira-kira menurut Anda, Mamat ini seorang komandan yang galak atau tidak, serta alasannya apa? Jawabannya? Alasannya bukan komandan yang galak, tapi adalah komandan yang aneh dan lemah. Kok gitu alasannya? Karena setiap anak buahnya salah, dia mau-maunya disuruh anak buahnya push up, lari keliling lapangan, dan jalan jongkok. Kok kebalik, Pak? Bapak gimana sih? Pak, kok jadi komandannya yang digituin, Pak? Kok komandannya yang digituin, Pak? Ayo dibaca pelan-pelan, kita diskusi rame-rame. Kita diskusi rame-rame. Saya dengerin, Pak. Isi gue yang gimana-gimana. Nih, Mamat seorang komandan tentara dengan beberapa anak buah. Dan setiap ada kesalahan anak buahnya, pasti memberi hukuman push up. Oh, setiap ada kesalahan. Dan setiap ada kesalahan anak buahnya memberi hukuman push up, lari keliling lapangan, dan jalan jongkok. Setiap ada kesalahan, anak buahnya memberi hukuman. Aneh. Lemah. Lemah dan gak malah dihukum. Lemah dan gak dihukum sama anak buahnya itu gimana? Jadi, makanya saya tadi nanyain komanya di mana? Itu harus jelas komanya. Setiap ada kesalahan, anak buahnya. Koma, setiap, setiap memberi ada kesalahan anak buahnya, pasti memberi hukuman. Setiap ada kesalahan anak buahnya pasti memberi hukuman anak buah. Kamu salah. Salah, Pak. Baik, terus sekarang ya saya minta Bapak push up. Ini komandan apa, Pak? Aneh kan? Aneh kan? Makanya. Aduh, ya Allah. Sungguh komandannya aneh. Setiap ada kesalahan. Kalau kita punya komandan kayak gitu, kita mau perang lawan siapa juga kalah, Pak. Komandan kayak begitu. Setiap tapi kan paling nggak menang lawan komandannya. Setiap ada kesalahan anak buahnya. Setiap ada kesalahan anak buahnya. Kesalahan anak buahnya menyuruh. Nah itu bacanya komanya di situ berarti pas setiap ada kesalahan anak buahnya. Anak buahnya pasti gitu mestinya bacanya, Pak. Kata siapa sih? Bodoh ah. Masih ada. Oh habis. Habis soalnya sayang sekali. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuis berikutnya ini bisa juga membantu mereka untuk lebih isi goyang lagi, Cak? Kita akan lihat. Karena kita sekarang akan bermain dalam tetes. Teka-teki, sulit! Langsung saja kita bukakan tetes kita pada malam hari ini. Iya, ini dia. Wow, bisa tua kamu. Tahu. Going 2. Going 6. Going 6 salah ini. Wow, easy going. Kita beri kesempatan yang agak susah dulu ya, Pepi dan Akbar. Maksudnya susah apa? Susah apanya dulu? Hidupnya. Kelihatan gak easy going orangnya, kita latih dulu. Kita mah easy going, Pak. Bukan emang bentuknya begini, mau diapain lagi, Pak? Pilih nomor berapa? Berapa? Tiga, Pak, yang dikit. Tiga menurun aja ya? Yang menurun. Empatnya A. Pernah beli bakso? Pernah, sering. Sering? Sering lah. Sama dong. Kita biasanya beli bakso supaya lebih enak ditambah cairan yang berwarna hitam, ada yang manis, dan asin. Oli samping. Itu namanya? Kelak, gelap ya. Gelap, Pak. Emang ada kita gelap biasanya asin. Beli bakso supaya lebih enak ditambah cairan berwarna hitam. Ya, ada yang manis dan asin. Itu namanya gelap. Apakah itu jawabannya? Yap. Salah. Itu ada, Pak. Kecap lah. Kecap. Aduh. Apakah kecap jawaban yang benar? Allahu Akbar, malu. Aduh. Pak, sekali-sekali nih saya mohon nih, Pak. Kalau dia jawabnya lurus, kurangin poin dong, Pak. Iya, Pak. Itu tandanya dia nggak mikir. Ide yang bagus. Iya dong. Kalau dia jawabnya lurus, kurangin poin. Ide yang bagus. Nah, terus, Pak. Iya, kurangin poin. Kan nanti, katanya. Iya, benar. Kita lihat. Kita biasanya beli bakso supaya lebih enak ditambah cairan berwarna hitam. Ada yang manis dan asin. Itu namanya... jajan. Aduh. Kok jajan? Kok cairan yang manis dan asin jajan? Bapak pernah jajan cairan? Ada item-itemnya. Loh, siapa yang tanya cairan hitam, manis, asin? Bapak... Kalau kita beli bakso,
ditambahin cairan yang ada yang manis ada yang asin, itu namanya jajan. Ya iyalah, iya. Beli bakso kan namanya jajan. Terus cairannya buat apa itu? Ya kan biar enak aja jajannya. Iya. Bapak tadi ya, awalnya marahinnya ke cairannya, Pak. Iya. Saya bilang kita biasanya beli bakso supaya lebih enak, ditambah cairan hitam. Berwarna hitam, ada yang manis, ada yang asin. Itu namanya jajan. Iya, iya, iya. Mau ditambahi kecap, ditambahi saus, bakso namanya jajan. Lah, bukan ditanya cairan hitamnya itu. Di siapa yang bilang? Anak saya udah mulai malu berangkat ke sekolah. Kenapa? Anak Anda sudah malu? Mulai malu ke sekolah. Karena sadar Anda bapaknya gitu. Teman-teman di sekolahnya tuh, kok bapak kamu kalah terus sih ngomong sama calon tuh? Kasih tahu dong. Saya itu udah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Bapak tuh maksudnya apa? Gak pernah bapak beli bakso. Bang, bakso. Ya, pakai itu ya kecap yang, pakai cairan yang kadang-kadang manis, kadang-kadang asin. Kenapa pernah bapak ngomong ke tuang bakso begitu? Enggak, kan kita nambahin sendiri. Ngapain pakai ngomong? Ya kalau misalkan di mejanya ini suka gak ada nih, belum ada saus, belum ada kecap. Mas, tolong dong mas, cairan yang manis, yang asin. Bapak mau dikasih gula jawa ntar. Cairan kok gula jawa sih? Ya gula jawa yang cair kan ada, yang gula buat ngangkat. Orangnya coklat itu, bukan hitam. Ya Allah. Balik bekas, balik bekas, balik bekas. Pak, bapak kan... Bapak kan harusnya cuma ngomong gini aja, beli bakso itu disebut sebenarnya enak, gak usah pakai cara. Yang namanya beli bakso harus disebut. Kalau beli bakso gak disebut, gimana orang yang jualan? Beli bakso? Orang yang jual? Ya disebut jajan, Pak. Nah iya, beli bakso ya disebut, Pak. Beli gak usah pakai cairan hitam. Gak ngomong, gak usah pakai kecap. Cairannya gak usah dibawa-bawa kalau emang jawaban jajan doang, Pak. Gak usah dibawa-bawa, dia gak punya salah. Kalau nanti orang pedagangnya salah persepsi, Mas, makan bakso dong pakai cairan hitam. Dikasih cinta pemilu, Bapak mau. Nah. Saya tanya, pernah gak? Gak pernah dong. Pernah gak tukang bakso sedia tinta pemilu? Ih, aneh ya. Emang ini tukang bakso bekas Bawaslu? Saya mau kata-kata dulu ke anak saya, Pak. Ya. Buat anak saya di rumah, kamu pindah sekolah aja enak ya. Empat mendatar. Empat mendatar. Produk makanan di supermarket sebaiknya jangan dibeli kalau sudah titik-titik. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Sudah nggak ada stok. Sudah nggak ada stok. Coba. Halo. Sudah nggak ada stok. Ya. Gak ada stok. Kita kunci. Apa tadi pertanyaannya? Produk makanan di supermarket sebaiknya jangan dibeli kalau sudah nggak ada stok. Nggak ada stok. Nggak ada stok. Nggak ada stok. Salah. Nggak ada stok. Tim B silakan menjawab. Aduh. Nggak. Sudah gajian. Sudah nggak. Nggak kuat. Sudah nggak kuat. Angkat tangan. Nggak kuat. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Produk makanan di supermarket sebaiknya jangan dibeli kalau sudah gak enak. Gak enak. Apakah itu jawabannya? Emang boleh gitu? Bukan! Baik, kita buka. Hati-hati nih. Produk makanan di supermarket sebaiknya jangan dibeli kalau sudah habis. Bapak tadi dengar, sini, woi, bapak sini. Tadi dengar pertanyaan jawaban dari tim kami. Tahu dengar. Enggak ada stok. Bapak jawab habis semua. It's same or not? Tuh, ini saya tanya. It's same or not? Iya, saya tanya. Bedu? Yes. Manusia? Yes. Of course. Berarti bedu manusia? Of course. Dan semua manusia berarti bedu? Not yet, not really, enggak juga. Enggak, beda. Ya sudah. Lontong sama. Lontong, tahu? Tahu. Nasi yang dibungkus daun, direbus. Lontong. Sama enggak? Sama. Kenapa saya ngomong nasi dibungkus daun sama lontong itu menjadi berbeda? Karena kalau Anda panggil saya? Lontong. Saya noleh, apakah saya nasi dibungkus daun? Bukan. Pak,
Tapi habis semua, maksudnya Bapak habis semua itu gimana gitu? Kan kita kalau udah memang habis, ngapain kita masuk toko? Kalau udah tahu habis. Dan gak mungkin ditanyakan, Pak. Gak mungkin ditanyakan. Bapak pernah lihat ke supermarket, ini ada kasirnya nih biasanya, kasirnya nih ya. Gak korek aja sekalian itu biasanya. Nih, terus gak ada apa-apa di toko. Dia masih tetap jagain, ya ditutup tokonya kalau habis. Ini orang salah. Kalau di situ ada korek, di situ ada gas LPG. Padahal Anda butuh makanan, Anda beli korek. Ya enggak. Anda beli LPG-nya? Enggak. Anda beli itu yang buat bersihin muka? Enggak. Nah, makanya yang dibilang ini kan produk makanan. Iya, maksudnya? Ya dia enggak tutup kalau barang yang lain masih ada. Enggak habis kan cuma produk makanan. Oh iya. Tisunya masih banyak, minuman masih ada. Tertangan. Ya kan? Sip. Cuman tadi tahu sebenarnya, cuman ngetes bapak aja. Bapak geli. Baik, kita beri semangat. Selanjutnya silakan dipilih. Tim B lagi, mana yang akan dipilih? Dua ya, menurun, Pak. Yang dikit tuh, yang dikit lumayan. Kota. Dua menurun. Ah, ini gampang, berkaitan dengan musik. Oh. Happy pasti tahu. Orang yang jago dan profesional dalam memainkan piano, namanya? Pengennya pianis. Pianis. Oh. Namanya. Oh iya. Iya bukan ya. Adi MS. Wah, didengerin kan. Didengerin juga. Saya tahu. Tadi dia ngomong Adi MS. Iya enggak mau bohong, enggak mau ucap. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak. Tim B punya kesempatan menjawab terlebih dahulu. Apa jawabannya? Adi MS. Adi MS. Kita kunci. Enggak, sumpah. Cak, enggak mau, Cak. Nyontek, Cak. Pak, saya nggak denger, Pak, sumpah. Cak, beneran nyontek. Tadi kan aku gini kan, bisik-bisik. Adi. Tadi gimana bisiknya? Bisik-bisik doang. Enggak, bisik ke aku aja. Ngapain bisik-bisik ke aku? Enggak, Adi MS, Pak. Baik, karena tim B punya kesempatan menjawab terlebih dahulu. Orang yang jago dan profesional dalam memainkan piano namanya Adi MS. Apakah itu jawabannya? Bukan. Enggak, saya tadi itu disuruh dia, Pak. Saya sebenarnya punya jawaban sendiri, siapa? Tapi karena dengar dari dia, Pak. Siapa? Jawaban lu, Adi Bing, selamat. Siapa? Bede dan Silvi, silakan. Oke, abis. Oke, abis. Oh, ya. Oke, abis. A-O sama K, A-B, A-B-I-S. Ya, kita tahu maksudnya. Benar. Produk makanan di... Oh, itu yang beda lagi. Orang yang jago dan profesional dalam memainkan piano namanya Oke Abis. Oke Abis. Apakah itu jawabannya? Mau Oke aja kan kamu? Oh, bukan. Ternyata bukan. Orang yang jago dan profesional dalam memainkan piano namanya setelah yang satu ini. Pak, kalau orang lagi sakit, Pak, nggak mungkin duduk, Pak. Duduk tempat tidur. Ya, pasti dia nggak pesen mie pangsit.